BNN is committed to continuing to maintain the integrity and stability of the financial system that promotes economic growth, and one of our measures is our experience in the combating illicit drug related activities, especially in the issue of increasing of criminal misuse of information and communication technology. Tujuan pertemuan ini adalah pembahasan isu tematis mengenai pelaksanaan seluruh komitmen Badan Narkotika Internasional serta menindaklanjuti Ministerial Declaration yang mereka beri judul Strengthening Our Actions at the National, Regional and International Levels to Accelerate the Implementation of Our Joint Commitment to Address and Counter the World Drug Problem, yang diadopsi pada pertemuan CND ke-62 tahun 2019. Indonesia terpilih untuk menjadi panelis pada isu tematik 2, yaitu tentang money laundering related drug crime, dan isu tematik 3, yaitu penggunaan informasi communication technology. Untuk tema 3, Indonesia terpilih mewakili negara-negara Asia Pasifik karena ada beberapa hal yang sangat spesifik yang akan disampaikan oleh Indonesia untuk mewakili Asia Pasifik tersebut. Contohnya, transaksi narkotika yang menggunakan teknologi itu semakin banyak terjadi di Indonesia ini. Semoga nanti hal-hal penting yang perlu disampaikan oleh mereka dan perlu kita pahami bahwa kerjasama regional dan internasional sangat sangat perlu untuk ditingkatkan lagi. Itu juga permintaan dari duta besar dari beberapa negara yang hadir tadi dari 53 negara tersebut, sehingga Indonesia sangat perlu untuk menindaklanjuti kegiatan ini dengan langkah nyata di lapangan sehingga kita bisa melaksanakan pemberantasan narkoba ini dengan lebih baik lagi.